sempena dengan program Anugerah Ilham Desa Peringkat Kebangsaan tahun 2009. Pertama, sebelum saya bertolak tadi itu, saya difahamkan kita akan makan kat tebing sungai. Lepas tu, bila saya ingat kat tebing sungai ni mesti ada ikan laut ataupun ikan sungai. Bila nampak dia baginya, saya bagi makan, makan perut apa, daging ke. Alhamdulillah, saya amat bersyukur kena bertemu dengan kawan-kawan lama yang turut hadir pada hari ini, pada malam ini, bersekali dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program Anugerah Desa Cemerlang yang akan berlangsung pada besok pagi. InsyaAllah akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Selaras dengan apa yang telah ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam ucapan belanjawan baru-baru ini, banyak penekanan yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang pembangunan, kemajuan dan keprihatinan masyarakat di peringkat luar bandar, kampung-kampung, khususnya rakyat akan diberi perhatian yang berat, dan ini terbukti nyata dilihat bukan hanya dari segi peruntukan yang disalurkan kepada Kementerian Luar Bandar, bahkan juga kementerian-kementerian yang lain. Di peringkat nelayan, di peringkat petani, kita dapat melihat banyak tumpuan kemajuan yang akan terus dipertingkatkan, yang saya yakin ianya akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat kita, khususnya di peringkat luar bandar. Program ini sememangnya telah kita rangka di peringkat awal ini, dan bermula daripada awal tahun 2000 dengan tujuan untuk memastikan supaya masyarakat kita, khususnya di peringkat kampung luar bandar, akan dapat dimajukan pembangunannya dan kemakmuran yang ada di peringkat luar bandar akan terus dapat kita pertingkatkan. Peranan-peranan JKKK, Ketua Kampung, Kemajuan, Keselamatan dan kuasanya juga perlu kita pertingkatkan untuk memastikan bukan hanya perjalanan bantuan projek ini dapat disempurnakan, dapat dicemerlangkan, tapi saya yakin dalam masa yang mendatang kita perlu manfaatkan bahawa di peringkat kampung, khususnya peranan JKKK dan JKKP, perlu ada pendekatan yang baru untuk pastikan bukan hanya dalam konteks mereka terlibat secara langsung dalam pembangunan fizikal di peringkat kampung ini, di peringkat luar bandar khususnya, tapi kita ingin melihat masa-masa akan datang mereka perlu memahami dasar hala tuju yang telah diutarakan, yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seperti dalam agenda utama beliau, rakyat didahulukan, pelaksanaan diutamakan. Tidak ada mananya bagi kita untuk menyediakan projek di peringkat kampung, di peringkat desa, kalau sekiranya pembangunan minda masyarakat juga tidak kita bangun. Cabaran yang mendatang ini bukan lagi seperti dahulu. Masyarakat kampung pada hari ini ada di antara mereka terdedah dengan berbagai maklumat, informasi, bukan hanya menerusi surat khabar, TV, radio, bahkan SMS pun dah ada dah. Saya bimbang dalam kita ingin melihat supaya pembangunan fizikal prasarana dibangunkan di merata tempat di luar bandar, kadang-kadang penjagaan dia tidak begitu dapat dilaksanakan dengan begitu baik. Ya, itu yang disebutkan maintenance culture ni, budaya menjaga peralatan yang ada. Hadirin yang dihormati sekalian,
usaha kita untuk melahirkan pimpinan di peringkat akar umbi di kalangan JKKK, JKKP perlu kita pertingkatkan untuk memastikan seperti yang saya nyatakan, bukan hanya mereka harus memahami dasar kerajaan yang ada, bahkan juga perlunya mereka memainkan peranan untuk memperbetulkan keadaan yang berlaku di peringkat akar umbi. Dalam usaha ini, saya dah maklumkan dengan Datuk KSU, mungkin sedikit masa lagi, sama ada tak sempat tahun ini, tahun depan, kita adakan perhimpunan besar-besaran di peringkat negeri-negeri, pertemuan dengan pimpinan dari peringkat kampung daerah, peringkat negeri, lepas itu peringkat nasional. Dan saya tahu, kalau kira jumlah dia, saya ingat pada keseluruhannya hampir 30,000 orang jentera yang ada di peringkat akar umbi. Kalau jentera ini kita boleh gerakkan dalam menjelaskan hala tuju negara kita, ke arah mana kita nak bawa, pembangunan macam mana kita nak bina di tempat kita, nasionalnya, di peringkat negeri, di peringkat daerah, dan dapat kita mempunyai fokus yang lebih jelas. Dan saya yakin ini akan dapat membantu menjayakan agenda nasional. Perubahan yang diinginkan harus datang dari dalam diri pimpinan dan masyarakat desa. Itulah gelombang perubahan yang sebenarnya. Kita jangan hanya duduk dan berangan-angan tentang perubahan tanpa usaha yang gigih dalam memastikan supaya perubahan ini dapat kita terjemahkan. Dan selain daripada pembangunan prasarana di peringkat luar bandar, kita juga ingin melihat supaya peranan-peranan agensi seperti MARA, badan-badan yang ada landasan untuk memungkinkan supaya kegiatan ekonomi dapat juga kita suburkan di peringkat akar umbi, di peringkat kampung, di peringkat daerah ini akan dapat dipertingkatkan. Mudah-mudahan ianya akan dapat menjayakan agenda bukan hanya melahirkan peluang perniagaan, pekerjaan kepada anak-anak kita. Kita nak bawa bersekali di samping pembangunan infrastruktur, contohnya di Banggi. Kalau di Banggi, di satu tempat yang agak jauh terpencil di utara negeri Sabah dan di antara daerah yang termiskin di negara ini, dan setelah kita melaksanakan projek agropolitan yang ada di situ, dilibatkan hampir 2,000 orang, peluang pekerjaan terlibat dalam penanaman getah, dan juga kita libatkan dengan menternak ikan di kawasan itu bersesuaian dengan tempat itu. Bahkan kita galakkan, saya nyatakan, di situ juga harus ada ruang untuk pastikan supaya rumah-rumah kedai, runcit, retail activities di kawasan ini dapat kita pergiatkan, pertingkatkan supaya masyarakat luar bandar bukan hanya terlibat seperti yang saya katakan tadi, dimajukan dalam konteks pembinaan prasarana, bahkan juga pembinaan sektor-sektor yang lain, perniagaan, di samping yang lebih penting seperti yang saya katakan tadi, perubahan dari segi peranan landasan pimpinan akar umbi untuk menjadi landasan untuk membetulkan perkara-perkara yang disampaikan di peringkat akar umbi dan menjadi landasan untuk menyebar, menjelaskan tentang hala tuju dan dasar nasional. Saya berharap dengan adanya anugerah seumpama ini, ilham desa ini, ianya akan dapat kita manfaatkan sepenuhnya untuk memastikan supaya program-program tambahan dalam knowledge dissemination, ya, menyampaikan ilmu pengetahuan, bukan hanya projek-projek kita nilai, but the thinking society yang ada di peringkat akar umbi, sama ada masyarakat kampung itu bukan hanya berupaya melahirkan projek yang boleh memakmurkan kawasan itu, tapi permasalahan masyarakat juga, bagaimana masyarakat kampung itu dapat menanganinya, mengatasinya, cabaran-cabaran itu,
dapat kita nilai, dan ini amat penting dalam pengurusan manusia di muka bumi ini untuk pastikan supaya seperti yang saya katakan pada keseluruhannya, masa depan anak kita tidak akan terjerumus dalam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, pendidikan anak-anak kita turut terjamin. Di samping itu, gejala-gejala buruk yang mungkin menghancurkan suasana pembakaran semangat yang akhirnya boleh melahirkan suasana yang tidak tenteram, bukan hanya di daerah kita, di negeri kita, akhirnya di negara kita. Banyak perkara yang perlu kita mainkan peranan. Contohnya, masalah Johor ni khususnya dia dekat dengan negara jiran kita, dengan Indonesia contohnya. Kadang-kadang perkara-perkara yang berlaku di antara negara jiran, tanggapan, ada cerita, ada mainan surat kabar ataupun pihak-pihak tertentu yang boleh membentuk masyarakat kita sehingga melahirkan kebencian di antara masyarakat, rakyat di negara ini juga negara jiran. Walhal pada dasarnya kerjasama baik di antara pimpinan cukup baik, malahan pada keseluruhan rakyat yang ada di kedua-dua negara ini cukup baik, akrab. Begitu juga dengan negara-negara jiran kita, bukan hanya di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, Kalimantan, dengan Filipina, dengan Sulawesi. Perkara-perkara seumpama ini juga perlu dimainkan peranan oleh pimpinan di peringkat desa dan kampung, diperbetulkan. Sebenarnya ianya tidak benar kita dapat melihat hubungan daripada mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Mardawi pada hari ini, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Najib baru-baru ini menghadiri apa nama angkat sumpah Presiden Indonesia, dan cukup jelas hubungan yang akrab, yang baik. Malahan hubungan kita dengan pimpinan-pimpinan, saya masih ingat dahulu Menteri Perdagangan dari Indonesia, Ibu Mari, bila dia berkunjung lawat ke pejabat saya masa saya Menteri Perdagangan dalam negeri, cukup rapat, dan mereka ingin nak bekerjasama bagaimana mempertingkatkan dagangan ya yang ada di antara kedua negara. Dan kita dapat lihat perkara seumpama ini perlu kita perjelaskan supaya rakyat jangan nanti besok dia akan terikat, ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga melahirkan kebencian di antara satu dengan yang lain. Itu dalam konteks hubungan kita dengan negara-negara jiran di peringkat antarabangsa yang perlu dimainkan oleh masyarakat kita. Kalau pimpinan akar umbi paham dan tahu, kita perjelaskan kepada mereka menerusi kaedah yang saya katakan, contohnya info desa yang ada. Lepas itu kita terjemahkan maklumat-maklumat ini sebagai satu penyampai kepada pimpinan di peringkat bawah, dan saya yakin ianya akan meredakan banyak masalah yang ada, bukan hanya di peringkat daerah, di peringkat nasional, di peringkat terbangsa. Jadi tahun ini dalam 2-3 bulan ini kita hanya merangka untuk menyusun, menyenaraikan projek-projek yang utama yang perlu kita laksanakan supaya jangan nanti besok dia akan menelan masa dalam penentuan projek, dalam pelaksanaannya pun akan menelan masa. Dan kemungkinan kalau kita tak dapat pertingkatkan kecekapan dan memendekkan masa, ia akan boleh menelan sehingga 4-5 tahun projek ini dapat dilaksanakan. Jadi saya berharap usaha ini akan dapat kita pertingkatkan, dan kerjasama daripada semua negeri-negeri. Dan saya dah maklumkan kepada pimpinan di peringkat negeri yang amat berhormat, dan termasuk apa nama KSN menerusi Setiausaha Kerajaan Negeri yang ada di peringkat negeri, dan wakil-wakil ahli parlimen ADUN, ya, kita dah minta senarai. Kalau siapa yang tak dapat mengukakan senarai, kemukakan senarai, ya, masih belum lewat lagi, ya, penghujung tahun kita akan laksanakan insyaAllah penyerahan dia ni, projek-projek ini, dan mudah-mudahan ianya akan dapat kita sempurnakan seperti dalam jangka masa yang telah ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu dalam 2-3 tahun kerangka NKRA di bawah kementerian-kementerian termasuk Kementerian Luar Bandar yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan rumah-rumah
bekalan elektrik, jalan raya ya, dan air yang ada di negara ini akan dapat kita terjemahkan. Mudah-mudahan ianya akan mendapat kejayaan, dan akhirnya yang penting ialah rakyat di peringkat akar umbi akan turut menikmati kemudahan-kemudahan ini. Saya juga berharap senarai-senarai, kadang-kadang bila datang ke kementerian, senarai ini kena diperbetulkan. Ada senarai seorang, senarai ini, senarai adun, senarai parlimen, senarai bahagian, senarai timbalan, senarai naib, senarai pemuda, senarai putri. Ramai sangat senarai ini. Bukan satu senarai. Jadi yang penting saya dah nyatakan, bila saya bentang kat kabinet, keutamaan untuk pastikan supaya kita dapat melaksanakan contoh rumah PPRT ialah rakyat miskin. Ya, asalkan dia rakyat yang miskin. Nah, ini yang perlu kita laksanakan. Ini kadang-kadang macam di ada satu tempat di Kedah. Satu contoh yang selalu saya petik. Satu tempat dah siap rumah dah. 2 tahun rumah siap. Tak boleh duduk. Pasal senarai. Masalah senarai. Hak kerajaan negeri dah jadi pas. Senarai dia lain. Hak senarai di kawasan tu, hak yang dulu ketua bahagian senarai lain, hak yang ketua bahagian sekarang lain. Hak adun lain, hak parlimen pun lain. Jadi saya beritahu dengan KSU, kita panggil mesyuarat sampai 2-3 kali. Lepas tu saya bagi tempoh. Saya beritahu yang ni kita kena putuskan, yang penting dia bukan senarai. Yang penting ni orang miskin yang nak duduk 2-3 tahun tak ada tempat. Ini yang perlu. Saya dah maklumkan, kalau ini tak dapat dilaksanakan, yakinlah itu sebahagian daripada dosa-dosa yang kita akan tanggung selama kita duduk dan memimpin kementerian ini yang tak dapat menyelesaikan bersekali dengan pimpinan yang menyenaraikan. Itu yang saya perlu tegaskan. Ini perlu diatasi. Oleh saya cukup ni bila dekat kabinet, kadang-kadang Pak Habib pun tahu. In the cabinet bila saya kata, kadang-kadang saya tegas, saya beritahu hak yang ni boleh, hak yang ni tak boleh. Jadi kita perlu berpaut, bertegas. Yang penting ialah seperti ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, outcome yang akhirnya kesudahan dia, fakir miskin, orang-orang kampung di peringkat luar bandar ini betul-betul mendapat manfaat daripada pembangunan kemajuan yang ada di peringkat negara kita. Saya berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan mendapat keridaannya, dan akhirnya rakyat di peringkat akar umbi akan mendapat manfaat daripada pembangunan yang ada, yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Sekali lagi saya mengucapkan juta terima kasih kepada hadirin sekalian yang turut hadir pada malam ini dalam majlis makan malam Ilham Desa, yang buat pertama kali saya hadir bersama dengan semua pihak. Dan saya amat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang turut meraihkan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa diberikan untuk membolehkan kita melaksanakan amanah tanggungjawab sebaik mungkin demi untuk kesejahteraan rakyat di peringkat akar umbi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
sepadan ingin merekam penghargaan dan ucapan bekas yang tidak terima di atas kehadiran yang amat berhormat dan sehidat itu sehidat yang mengenai delegasi dalam jenis kita kesudian beliau hadir dan menyempurnakan jenis kataan ini bukan hanya menjadi pemimpin dan mendorong pada kemajuan Wakanda secara keseluruhan. Kehadiran yang amat berhormat masih jelas merupakan komitmen kerajaan dan keprihatinan yang amat berhormat masih sendiri dalam hal-hal yang memperbaikkan masyarakat peringkat luar Belanda. Sejak tahun 1996, Kementerian Kemajuan Luar Belanda dan Wilayah telah melaksanakan satu gerakan cepat masyarakat yang dinamakan gerak gaya kewasan yang bertujuan meningkatkan upaya masyarakat desa sejajar dengan arus pembangunan. Terdapat beberapa pertandingan yang dianjurkan setiap tahun di bawah program ini seperti Anugerah Ilham Desa, Plan Tindakan Desa, Pertandingan, Anugerah Desa Cuma. Anugerah Ilham Desa sebagai contoh adalah sebagai sebagian dari perkumpulan program di dalam Plan Pelaksanaan Gerakan Desa Was. Pertandingan Anugerah Ilham Desa ini adalah pertandingan idea bernas yang melibatkan pertandingan dan projek-projek yang diilhamkan dan dilaksanakan secara berkumpulan oleh masyarakat desa dan berkampung-kampung gerakan desa was, gaya was. Anugerah ini berbatalah berdua penantangan mencukir ilham dan inovasi penduduk kampung dari segi projek-projek yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan penduduk memperbanyakkan projek-projek yang hasil yang dihasilkan oleh masyarakat desa yang akhirnya menjadi pemangkin atau katalis kepada kemajuan kampung-kampung gerakan daya wawasan lainnya. Anugerah Ilham Desa suatu projek sosioekonomi yang dicadangkan mesti telah diusahakan secara berkumpulan atau berkelompok dan mesti telah dilaksanakan dalam tempoh tidak kurang daripada 3 tahun. Ini bertujuan untuk memastikan projek tersebut berdaya maju dan berdaya tahan. Kriteria penilaian dibuat berdasarkan kepada perancangan projek, pelaksanaan, impak, kemampuan, promosi, pemasaran, dan pendokumentasian projek di lapangan oleh panel hakim inspektorat yang terdiri daripada para profesional dalam bidang tertentu. Hanya bagi 20% marga yang dinilai semasa sesi pembentangan projek. Kaedah pertandingan yang digunakan dalam menilai projek Anugerah Ilham Desa ini dapat membantu ke arah pembudayaan ilmu, pembentukan sikap serta budaya kerja cemerlang di kalangan pimpinan akademi. Jika dilaksanakan dengan kaedah yang betul, saya percaya projek-projek yang dihasilkan melalui Anugerah Ilham Desa boleh menyelesaikan berbagai masalah serta peningkatan kecakapan dalam organisasi JKKK maupun JKKP dan sejumlah 2.3 bilion bagi membina dan menaik taraf prasarana luar bandar seperti jalan kampung, bekalan air, elektrik, amenity sosial seperti klinik desa, balai raya dan kawasan biadab. Dalam penganjuran Anugerah Ilham Desa pula, saya berpendapat bahawa usaha kerajaan tidak hanya berkisar kepada aspek penyediaan prasarana asas mata-mata, bahkan ianya turut mencakupi usaha mencorak pemikiran masyarakat desa, khususnya generasi muda, supaya boleh berdikari dan berjaya dalam usaha bidang yang dicita. Pimpinan kampung telah dilatih dalam rancangan pembangunan kampung melalui plan tindakan desa yang telah menetapkan hala tuju yang jelas ke arah mana mereka hendak membawa kampung mereka. Dalam dunia yang sentiasa berkembang, hala tuju dan rancangan desa yang terancang boleh menentukan
hasrat dan cita-cita sesuai dengan keadaan dan aspirasi masyarakat. Oleh ekonomi yang menjadi keutamaan pada masa kini dan masa akan datang, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kampung, mungkin kita boleh menentukan sendiri bagaimana ilham desa boleh menjurus ke arah itu. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, di atas kesediaan beliau hadir menyempurnakan, menyampaikan anugerah ilham desa pada pagi. Saya juga ingin mengucapkan syabas kepada semua pemenang dan peserta anugerah ilham desa 2009. Tahniah dan terima kasih juga kepada Intra sebagai agensi penyelaras semua pihak kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama secara keputusan sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan amanahnya. Dengan segala hormat yang dipersilakan, Yang Amat Berhormat Tan Sri. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Yang Amat Berhormat Dato' Haji Abdul Ghani bin Osman, Negeri Besar Johor. Yang Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, serta isteri Datin Sri Suryani binti Syuaib. Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Ali bin Haji Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri dan Datin. Yang Berhormat Puan Asiah Binti Manarif, Exco Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Kesenian Kebudayaan dan Warisan Negeri Johor. Yang Berbahagia Puan Nursia Al-Syad, Timbalan Ketua Eksekutif Kementerian Luar Bandar, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berhormat Mulia Dato' Tan Sri Dato' Sri Syed Hamid Albah, Ahli Parlimen Ketua Tinggi dan Puan Sri, Ketua-ketua Jabatan DFT dan Putan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Meningkatkan tahap dan juga kemampuan kualiti hidup semua warga negara Malaysia. Bagi menjayakan misi ini, kerajaan adalah komited untuk memastikan pembangunan ekonomi di luar bandar dan desa diurus dengan sentuhan insan. Pembangunan sentuhan insan yang berpusat kepada rakyat ini adalah selaras dengan konsep Satu Malaysia, rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan, yang sekarang ini menjadi tunggak kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sekarang. Saya berpendapat bahawa pengurusan ekonomi yang berpaksikan kepada sentuhan insan dan berpusat pada rakyat ini juga diyakini akan membolehkan faedah kemajuan dapat dikongsi, diakhir dan dimanfaatkan pada semua rakyat secara adil dan saksama. Bagi melaksanakan agenda ini, seluruh agensi dan jabatan kerajaan, utamanya yang memberikan perkhidmatan terus kepada rakyat, diminta untuk meningkatkan sistem penyampaian masing-masing. Saya tegaskan di sini bahawa strategi pembangunan luar bandar adalah asas kepada peningkatan kemajuan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua rakyat sekarang ini. Sejak negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, pembangunan desa yang dahulunya diabaikan oleh penjajah telah pun diberikan tumpuan utama oleh pihak kerajaan. Kerajaan telah memerintahkan agenda pembangunan luar bandar dan juga pembasmian kemiskinan dalam setiap rangka pembangunan negara. Hasilnya, kita telah pun mencapai kejayaan yang begitu signifikan. Misalnya, kadar kemiskinan luar bandar telah pun berjaya diturunkan
daripada 58.7% pada tahun 1970 kepada hanya 7.1% pada tahun 2007. Manakala kemiskinan tegak keseluruhannya telah pun berkurangan daripada 5.2% pada tahun 1950 kepada hanya 1.4% pada tahun 2007. Dan seterusnya, kerajaan telah pun mensasarkan untuk membasmi kemiskinan tegak sepenuhnya menjelang tahun hadapan, iaitu tahun 2010. Saya yakin di Johor pun dah tak ada orang lagi lah diistilahkan sebagai miskin tegak, kalau ada pun tak ramai. Dan pastinya kita akan dapat mencapai sasaran kita untuk melihat Johor juga bebas ataupun tidak ada lagi lah orang-orang yang dikatakan miskin tegak di negeri ini. Dari aspek kemudahan fizikal di luar bandar, sehingga tahun 2008, kerajaan juga telah berjaya menyediakan liputan bekalan elektrik luar bandar sehingga mencapai 99% di Semenanjung, 76% di Sabah dan 87% di Sarawak. Bagi bekalan air bersih pula, ia telah meningkat kepada 97% di Semenanjung, 63% di Sabah dan 62% di Sarawak. Manakala dari segi kemudahan jalan perhubungan di luar bandar, sebanyak 59,402.55 km telah pun dibina di seluruh negara. Dan kemudahan ini akan diperluaskan lagi pada tahun hadapan, di mana kerajaan telah pun menyediakan peruntukan sebanyak 3.69 bilion ringgit untuk tahun 2010. Pencapaian ini bukanlah datang dengan begitu mudah. Kerajaan telah pun menyediakan peruntukan yang besar untuk melaksanakan agenda pembangunan luar bandar sepanjang rancangan Malaysia ke-9. Misalnya, kira-kira 16 bilion ringgit telah pun diperuntukkan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah untuk melaksanakan pembangunan fizikal dan juga pembangunan modal insan di luar bandar. Penekanan telah pun diberikan dalam aspek pengupayaan komuniti. Kerajaan telah pun memberikan tumpuan pada aspek pengupayaan komuniti ini sejak negara mencapai kemerdekaan lalu. Bermula dengan gerakan maju tahun 1966, kemudiannya perkembangan kepada gerakan jaya diri tahun 1968 ke 1970, gerakan pembaharuan tahun 1972, sehinggalah kerajaan melancarkan gerakan desa wawasan yang dikenali dengan gerakan daya wawasan mulai tahun 2003. Saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang telah bertungkus lumus untuk mengubah paradigma dan pendekatan dalam membangunkan komuniti melalui pelan tindakan desa ini. Saya juga amat gembira boleh dimaklumkan bahawa pelaksanaan pelan tindakan desa ini melibatkan penyertaan aktif warga desa sendiri. Pendekatan perancangan daripada bawah ke atas ini memberikan kuasa penuh kepada penduduk kampung untuk menentukan hala tuju pembangunan kampung masing-masing, dan sudah tentunya mereka lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang mereka rancang sendiri. Semua kementerian, jabatan dan juga agensi yang mempunyai kumpulan sasa di luar bandar memberikan sokongan penuh dalam menjayakan program pelan tindakan desa ini. Kerjasama ini penting kerana setiap kementerian, setiap jabatan dan juga agensi mempunyai bidang kepakaran masing-masing yang amat diperlukan oleh penduduk untuk merealisasikan pelan tindakan mereka ini. Selain itu, saya menyarankan supaya Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga mengambil langkah-langkah yang lebih pragmatik untuk memantapkan program ini supaya liputan pelaksanaannya diperluaskan ke semua kampung di seluruh negara dengan kadar yang seberapa segera. Saya juga ingin mencadangkan supaya Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah memikirkan alternatif dan kaedah-kaedah baru untuk mempercepatkan proses pembangunan desa
dan pembentukan pelan tindakan oleh semua kampung di seluruh negara ini. Keduanya, menstruktur semula sistem perancangan desa di peringkat daerah, di mana pejabat daerah mengambil kira pelan tindakan desa yang dihasilkan oleh penduduk dalam perancangan pelan pembangunan daerah masing-masing. Pengiktirafan oleh pejabat daerah ini penting untuk memastikan kejayaan program-program yang dirangka oleh penduduk kampung. Aspek ketiga ialah membentuk kumpulan pembimbing pelan tindakan desa dari kalangan masyarakat kampung yang melibatkan individu dalam kampung seperti guru-guru, sekolah, jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung ataupun jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan persekutuan, pesara-pesara kerajaan, ahli penyagaan, individu lain yang berpotensi untuk menjadi pembimbing dalam pembentukan pelan tindakan desa ini. Maka dengan cara ini, proses penyediaan pelan tindakan akan dapat diperluaskan dengan lebih cepat. Keempat ialah meningkatkan sinergi antara institusi pengajian tinggi dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Pendekatan ini membolehkan mahasiswa memberikan sumbangan positif dalam membentuk dan merangka pelan yang komprehensif yang dapat memberikan manfaat kepada semua rakyat di luar bandar. Kelimanya ialah pembangunan modal insan, utamanya pendidikan awal kanak-kanak yang kita tahu amat penting kepada kemajuan di luar bandar. Kanak-kanak di luar bandar hendaklah diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mendapat pendidikan prasekolah. Saya tahu KEMAS sudah memulakan untuk sekian lama dan kita harap ianya akan dapat dipertingkatkan lagi, diperbanyakkan lagi di semua kawasan-kawasan kampung yang ada di negara kita. Pastikan tadbir urus di luar bandar ini lebih efektif. Saya berharap ya, kementerian akan mengambil langkah-langkah yang lebih drastik, misalnya dengan meningkatkan perkongsian ataupun partnership dengan pelbagai pihak dalam apa dua bidang sekalipun, menggalakkan komitmen dan juga penyebatan guru serta masyarakat untuk menjayakan program-program yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Dan ketiganya, mengoptimumkan penggunaan sumber setempat secara yang berkesan dan membangunkan kompetensi pemimpin yang ada di agar bumi. Saya terima kasih pada semua pemimpin agar bumi yang telah memberikan penghormatan yang berkesan dan penuh tanggungjawab. Saudara-saudara adalah pemangkin dalam menentukan kejayaan sesebuah kampung. Oleh demikian, saya berharap JKKK dan juga JKKP di seluruh negara akan terus mempertingkatkan usaha untuk kekal menjadi organisasi yang penting dan juga yang relevan kepada masyarakat. Pelaksanaan projek tersebut telah dibuat dengan penglibatan dan juga komitmen seluruh penduduk kampung di bawah kepimpinan JKKK ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua JKKK yang telah melaksanakan tanggungjawab ini. Secara kebetulan, aspek inovasi ini juga menjadi agenda utama negara dalam pembentangan bajet 2010, di mana kerajaan akan beralih kepada transformasi inovasi dalam semua bidang termasuk desa. Dan untuk itu saya ingin ucapkan tahniah kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang telah memulakan transformasi ini sejak tahun 2000 melalui program Ilham Desa ini. Saya telah maklum setinggi-tinggi tahniah pada pihak kementerian, pada semua jabatan dan agensi, apalagi pada pihak kerajaan negeri yang telah sama-sama terlibat untuk menjayakan program pada hari ini. Kita ucapkan syabas dan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih. Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk menjayakan program hari ini. Saya ucapkan syabas kepada pihak yang telah terpilih dan berjaya untuk mendapat anugerah Ilham Desa ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.